Sahabat, setelah kita gosok, kita poles. Halo sahabat Onik, kembali lagi di channel Onik Permata. Seperti biasa ya sahabat, saya akan mengerjakan bahan ini, bahan black onik ya. Mau dibentuk seperti contoh ini, kotak ya sahabat. Permintaan dari pelanggan. Oke pak sahabat, bagaimana hasilnya? Ikuti terus video ini. Ini dia sahabat, sudah selesai sesuai dengan permintaan pelanggan. Tinggal kita lusin pakai amplas. Saya memakai amplas 220, 400, terakhir 1000 ya, plus lebih instan nanti. Ini sahabat, sesuai dengan sampel. Oke sahabat, ikuti terus video ini. Oke sahabat, ini dia ya hasil akhirnya ya sahabat. Setelah kita gosok, kita poles, kita bentuk, begini hasilnya sahabat.
sesuai dengan permintaan pelanggan ya sahabat. Oke sahabat, sampai di sini dulu video kali ini. Ikuti terus video dari Onyx Permata mengenai gosok menggosok berbagai macam batu yang ada di alam Indonesia ini ya sahabat. Tetap dukung terus Onyx Permata, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya sahabat. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.